Sekarang kita berada di parkiran yang mau ke Curug Malela. Di sini banyak warung-warung tempat kita jajan atau buat makan. Nah, ke sini adalah jalur untuk pejalan kaki. Kalau naik ojek, jalannya lewat sini. Setelah tadi kita menempuh perjalanan yang cukup apa ya? Ya tidak apa ya. Kita nggak nyangka sejauh ini ternyata ke Curug Malela ini. Padahal sesama Bandung Barat. Soalnya kita nggak sempat googling berapa jaraknya ke sini, nggak tahu. Berapa ya? 2 jam mungkin ke sini. Sekitar ya berapa kilo nanti kita lihat lah berapa ininya. Sekarang kita udah nyampe ya. Turun ke sini, jadi pilihannya bisa jalan kaki atau kita sewa motor. Sewa motor berapa tadi, Bun? Naik ojek kalau turun. Oh, naik ojek maksudnya sewa motor itu. Berapa? Kalau turun 25.000, kalau dari bawah ke atas 30 sampai 40.000. Turun 25.000, naiknya 40 sampai 40.000 ya, beda 30 jalan. Atau 40.000 beda jalan. Jadi motornya itu bannya udah dimodifikasi, bukan dimodifikasi ya. Jadi bannya dikasih tali apa kayak gitulah biar enggak slip. Kalau pakai motor kayak kita kayaknya nggak bisa deh. Ini. Pinggir A. Ini kalau jalan kaki mengikuti jalan seperti ini. Kalau tadi yang naik ojek, jalannya seperti ini ya. Off-road, becek-becek kayak begini. Nih pilihannya, jalan tanah yang di bawah ini, licin. Atau masih mending di apa yang tembok ini, tapi berbahaya juga. Sejauh ini kita lihat, parah ini aksesnya. Sayang banget gitu. Makanya tadi kelihatannya pengunjungnya nggak terlalu banyak deh. Karena mungkin ya kesininya juga susah. Akhirnya kita pakai jurus terakhir. Ya A ya, digendong aja ya. Daripada susah ininya, waduh. Ini jalannya nggak bersahabat nih sama anak kecil, Manula. Ya sama kita aja susah, apalagi anak Bici. Kecil sama Manula. Nanti saya bilangin ke Umbara tuh, atau ke saudara saya itu yang Hengki Kurniawan itu. Ini saya bilangin lah. Umbaran ya. Ya, tuh kita lihat dari sini. Sini A. Nih dari sini udah kelihatan curugnya, Curug Malela. Sekarang kita menuruni jalan yang lebih curam. Jalannya masih berupa tanah yang dibuat jadi anak tangga. Beruntung saat ini nggak hujan, walaupun cuaca mendung. Kayaknya kalau turun hujan bakal licin deh di sini. Gimana, A? Capek nggak, A? Nggak ya? Ntar. Ayah megangin kamera sambil megang A. Aduh, bentar dulu, A. Sok turun dulu. Ayo, masukin lagi. Sip. Dadah dulu, A, ke kamera. Dadah. Ini kameranya di kanan. Dadah.
Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, terus, terus, terus. Oh my God. Terus, terus, pelan-pelan. Kesini. Waduh, jadi mandi keringat nih. Ngegendong dari atas, ngegendong bocah. Sekarang kita udah deketin. Terakhir paling sekitar 30 meter lagi ke curugnya. Kelihatan kan dari sini. Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke lokasi Curug Malela. Pokoknya keren deh bagi orang yang sudah sampai di depan curug ini. Perjuangannya itu bro. Untuk video curugnya silakan lanjutkan video yang ketiga setelah ini. Terima kasih ya udah nonton dan sampai jumpa lagi.